Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir di Dialog Jurnal Pagi, Mas Said, selain elektabilitas uh, parpol yang sangat-sangat akan terkerek jika kadernya terpilih menjadi cawapres. Keuntungan apa lagi bagi parpol jika ya kadernya terpilih jadi cawapres? Sehingga ini kemudian membuat kita uh, betul-betul menjadi bahwa oke okay, ini alasan mengapa setiap parpol yang ya. ada di uh, koalisi memiliki determinasi sangat tinggi ya. agar kadernya dipilih jadi, jadi cawapres. Ya. Memang kita lihat kalau dalam kita lihat sejarah uh, demokrasi kita sejarah pemilu kita memang partai-partai yang memperoleh suara yang cukup baik itu dalam hmm. partai-partai yang punya tokoh secara hmm. nasional yang itu kemudian direpresentasikan di dalam mereka maju di dalam pertarungan capres-cawapres hmm. uh, itu. Tetapi sebetulnya hubungannya tidak langsung begitu. Hmm. Kenapa partai-partai ini terdongkrak suaranya ketika ada tokoh yang menjadi capres maupun cawapres? Itu sebetulnya karena ketika menjadi capres, yang maju itu ada usaha untuk menggerakkan mesin partai di bawah. Hmm. Jadi karena tokohnya maju, ini mesin partai bergerak, jadi mereka menjadi dinamis gitu. Sebetulnya efeknya ke sana. E, secara langsung itu ya, secara langsung efeknya bisa kelihatan karena. Majunya seorang tokoh dari partai tertentu itu menggerakkan mesin partai sampai pada level hmm. bahwa itu beda, di mis misalnya, dengan partai-partai yang tidak punya calon. Yeah. Tidak ada alasan mereka apa, alasan hmm. mereka untuk bergerak. Begitu, itu satu yang kedua, uh, seperti yang saya bilang tadi, uh, keuntungan lain dari da kenapa partai-partai sangat ngotot mengusung hmm. calon uh, wakil presiden ini. Karena saya kira bukan untuk pemilu sekarang, tapi... Hmm. Ya salah satunya hmm. untuk pemilu sekarang hmm. tentu saja hmm. Tetapi lebih besar adalah untuk pemilu selanjutnya Pem Pada pemilu 20 2024 nanti Pertarungannya akan uh, sangat besar Di sana akan muncul tokoh toko baru hmm. uh, Mungkin pergantian generasi politik kita yeah. Generasi politik kita sampai 2019 Betul. ini kan masih Ya masih dominan ya Wajah-wajah hmm. lama 2024 akan sangat beda hmm. Baik, oke okay. Mas Said, uh, kalau kita melihat background Prabowo Subianto sendiri uh, Bagaimana uh, komposisi ideal yang cocok sebagai cawapresnya, apakah uh, dari militer, birokrat, atau tokoh agama? Dalam survei uh, survei kita, yeah. saya belum yeah. and konsultasi. Kita menemukan sebetulnya faktor-faktor uh, demografis, faktor sosiologis mm -hmm. semacam itu. Faktor sosiologis itu maksudnya agama, kelas, militer, non-militer, juga Jawa, luar Jawa. Mm -hmm. Itu biasanya secara tradisional kita percaya itu penting di dalam uh, pilpres. Yeah. Kita menemukan sebenarnya tidak semakin tidak relevan. Hmm. Yang relevan pada masyarakat kita sekarang adalah figur yang dinilai positif. Hmm. punya uh, kualitas personal yang baik. Bagaimana dengan anggapan uh, sebaiknya cawapres uh, dari uh, apa namanya kalangan agama yang mayoritas artinya dari uh, komunitas Islam gitu? Ini betul-betul sangat bisa uh, menonjol kredibilitas. Uh, itu, itu bisa, tetapi kita punya pengalaman uh, tidak demikian. Mulai hmm. dari pemilu 2004 kalangan agama yang kalangan agama Islam yang muncul kental saat itu ya Pak Amin Rais misalnya hmm. dengan Pak Siswono Yudung hmm. Sodo kemudian ada Hamzah Has dan hmm. kita tahu bahwa mereka adalah urutan terakhir pada okay. uh, pemilu saat itu 2000, 2009 demikian demikian lagi okay. Sukala yang mewakili kalangan santri dan militer yeah. Pak Wiranto juga pada posisi terakhir jadi hmm. aspek ini uh, sebetulnya dari pemilu ke pemilu uh, tidak hmm. terlalu kelihatan Oke okay. penjelasannya sederhana sebetulnya E, kalau religiusitas misalnya dalam sisi agama religiusitas diukur, apakah ia berpengaruh di dalam pilpres atau tidak mm. e, kenapa itu tidak berpengaruh karena masing-masing calon sebetulnya sama-sama Islam mm. atau pertanyaan apakah faktor Jawa luar Jawa yeah. berpengaruh masing-masing calon adalah orang Jawa yeah. karena sama terkait dengan brand yang selama yeah, ini jadi, uh, dibawa dan itu menjadi satu hal yang cukup yeah, penting gitu ya yeah. 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 jadi aspek sosiologis aspek latar belakang demografis itu menjadi hmm. tidak penting karena calonnya sama-sama okay. pada pada dasarnya ya, Mengapa ini saya tanyakan karena memang terkait dengan uh, isu agama yang nampaknya ya. uh, akan di ya. Uh, angkat lagi di pilpres ah. 2019 dan ini sebetulnya juga menjadi sebuah pertimbangan yeah, ketika yeah, Prabowo tentu. Subianto menentukan cawapresnya nanti. Tentu uh, itu mungkin akan menjadi pertimbangan hmm. tentu saja. Salah satu pertimbangan bagaimanapun yeah. agama ini ada dalam basis salah satu basis uh, sosial yeah. di dalam politik. Tetapi kalau kita lihat real politik kita, misalnya kelompok Islamis sekarang ini agak mengerankan sebetulnya teman-teman uh, uh, Islamis ini mereka bikin ijtima ulama hmm. untuk memilih capres. Tapi yang dipilih hmm. adalah Pak Prabowo Subianto yang kita tahu dari segi apapun sebetulnya hmm. bukan tidak secara jenuin berasal dari kelompok Islamis, hmm. kelompok Islam politik. Yeah. Dia keluarganya bermacam-macam yeah. di dalam Partai Gerindra sendiri adalah partai nasionalis hmm. sebetulnya dan cenderung agak kiri dalam hmm. pengertian uh, ek ekonomi politiknya, hmm. ideologi ekonomi politiknya. Jadi uh, bukan dari kanan tapi kelompok islamis justru memilih pak prabowo. Hmm. Ini menandakan bahwa uh, apa namanya kelompok yang kita andaikan selama ini besar kelompok islamis bahkan untuk memilih seorang presiden tidak hmm. tidak terlalu percaya diri, right. sebetulnya tidak kuat. Hmm. Hmm. Bagaimana dengan uh, dari kubu petahana sendiri? Petahana yeah. pak jokowi yeah. ah ya ia ya, uh, Demikian pula adanya. Gitu. Mm. Uh, tapi saya kira Pak Jokowi uh, punya punya sedikit apa? Punya sedikit keuntungan sebagai mm. petahana ya. Mm. Diuntungkan sebagai petahana karena dia lebih bisa menampilkan kinerjanya sel uh, kinerjanya untuk men men menjadi daya tarik warga. Mm. Uh, dan saya kira aspek-aspek agama, aspek uh, Kesalehan dan seterusnya mm. sebenarnya mm. tidak terlalu perlu, karena di publik Baik. kita yang dilihat pertama kali itu adalah platform rekam mm. jejak. Betul, itu yang dilihat pertama kali. Kalau publik ragu-ragu soal platform mm. dan rekam jejak, mungkin mm. baru pertimbangan lain, Baik. agama, suku, dan lain sebagainya. Itu mm. mungkin dipertimbangkan, tetapi yang pertama sekali itu adalah platform. Jadi, karena itu, saya kira Pak Jokowi akan memilih, dan apalagi ini adalah periode kedua, mm. akan memilih calon yang di mata publik. Mm pertama-tama adalah dia memiliki kualitas personal yang baik dan baik. saya kira dalam survei-survei opini publik kita menemukan itu calon-calon itu baik. yang di mata publik punya karakter semacam itu. Oke, okay. Mas Said terima kasih sudah bergabung bersama ya, kami di terima kasih Berita pagi.